Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walham wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walham wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, waridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum li ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Muhtaram Al-Mahbubillah Syekh Abdul Bara, yang semua kita cintai karena Allah, Ustaz Fadlan, Ustaz Jenny, Junaidi, Kiai Abdul Rashid, alhamdulillah juga hadir dengan kita Profesor Dr. Sudirman Abbas. Beliau dulunya dokter termuda sebagai guru besar, sebagai seorang profesor termuda. Allahu Akbar. Semua ikhwatal iman, para mujahid, mujahid dakwah ruqyah, yang insyaallah semua diberkahi oleh Allah Jalla Jalla. Ahlan wa sahlan, kami bahagia sekali kehadiran antum di rumah Allah, Masjid Az-Zikra ini, dan insyaallah berikutnya di Masjid Az-Zikra Gunung Sindur yang lebih luas dari masjid ini, di atas lahan wakaf 17 hektar dan lebih besar dari masjid ini dan terbesar di wilayah Bogor. Sekarang sedang dibangun, insyaallah tinggal 10% lagi, dan ada sementara ada 5 asrama dan terus dibangun sampai 20 asrama. Sudah ada santri kita di sana 525 santri, dan yang hafal 30 juz sudah 74 santri. Ikhwah fillah, doakan Arifin menjadi pelayan amanah dalam dakwah, dan tidak ada amal terbaik selain dakwah. Karena itu ruqyah adalah dakwah, bukan ansyih sifat pengobatan, tapi adalah dakwah. Itulah amal yang terbaik, pikiran terbaik, hati terbaik, waktu terbaik, lisan terbaik, jabatan terbaik, harta terbaik, popularitas terbaik, ruqyah terbaik adalah dakwah. Berarti setiap ruqyah pribadi dakwah, dimulai dengan dakwah fardiyah pada dirinya sendiri, membangun semangat keikhlasan. Iblis tidak akan berkutik menghadapi hamba-hamba yang minal mukhlasin, bukan hanya mukhlisin tapi mukhlasin. Mukhlisin itu pemburu keridoannya, yang isi hatinya, yang ia baca setiap tengah malam, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mohon pada Allah ridho dan surganya, mohon kepada Allah perlindungan dari murka dan nerakanya, ayyadu wa salatan, lalu dia berdoa mengulang 3 kali, fa'ajab Allah doa. Rawahu Muslim. Maka Allah ijabah doanya untuk mengukuhkan nawai itu kita dalam hidup ini, bahwa semua aktivitas kita, harokah kita, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Orang yang paling bahagia, orang yang tidak lelah-lelahnya, orang yang tidak jenuh-jenuhnya adalah orang yang nas'aluka ridhoka wal jannah. Siapapun yang datang, dia akan bersikap sama, mau yang kaya, mau yang miskin, nas'aluka ridhoka wal jannah, karena isi hatinya adalah
mengajak dirinya dan semua yang dihadapi untuk masuk dalam ridho dan surganya. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah ikhlas berarti istiqamah. Maka mujahid ruqyah adalah mujahid yang istiqamah. Dalam ihya usunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam surah, dalam sirah, dalam sarirah, semuanya ia maksimalkan. Syariat Allah, sunnah Nabi tampak dalam dirinya, hatinya, pikirannya, ucapannya, tingkah lakunya, keluarganya, mewarnai sebagai seorang mujahid dakwah yang istiqamah. Senang dengan amalan sunnah gaibiyah, qiyamul lail, punya maqam, punya syaraf. Anna syarafal mu'min qiyamu bil lail, kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Dan ternyata setan jin pun mengenal seorang aktivis tengah malam itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia mengenal mana orang yang hobinya salat malam, mana yang tidak. Ternyata karakter seorang mujahid dakwah itu dimulai dengan qiyamul lail. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat 17:18. Sedikit rehatnya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Dia bisa menebarkan salam karena dia meraih gelar ibadur rahman, yang karakter ciri utamanya adalah menghabiskan waktu malamnya begadang malam, lama sujud, lama berdiri. Maka hamba yang mengakses syaraf ini punya kekuatan yang luar biasa dalam meruqyah. Istiqamah tadabburul Qur'annya, istiqamah berjamaah di masjidnya. Maka antum semua gampang dicari. Mana peruqyah arsy? Cari aja di masjid, ketemu semua. Karena mereka adalah mujahid dakwah fardiyah. Duhanya terjaga, wudunya terjaga. La yuhafidul wudu ilal mu'minu. Syaitan jin paling gak suka sama orang yang selalu menjaga wudu, orang yang selalu berjamaah di masjid, apalagi qiyamul lail. Pipis syaitan pada orang yang tidak qiyamul lail. Aib besar seorang ruqyah yang tidak menegakkan qiyamul lail. Senang dengan puasa sunnah Senin, Kamis, Saum Daud, Yaumul Aibad. Dia hidupkan semua karena kekuatannya ruhiyah, bukan lisan, bukan hafalan ruqyahnya, tapi ruhiyah. This is the true power. Inilah kekuatan yang sebenarnya, membangun mujahadahnya kepada Allah. Sehingga sebelum ruqyah pun sudah ruqyah. Karena dia mengakses nur ilahiyah dalam setiap ubudiahnya yang mohonnya hanya nas'aluka ridhoka wal jannah. Istiqomah, zikir, istighfar, shalawatnya enggak ada ruang kosong di hatinya. Wa may yakhsu an zikir rahman nuqayyid lahu syaitanan bahwa lahu qarin. Sedikit saja dia lupa, maka sudah menjadikan setan masuk dalam wadah hatinya. Setan menempatkan moncongnya pada setiap hati Bani Adam. Tak kalah hati itu zikrullah, dia menarik moncongnya. Begitu lupa, dia masukkan lagi. Dan begitu mudah setan bisa masuk pada ruqyah sekalipun, karena saat itu hatinya lalai. Dan kita terus mengkaji, mengkaji. Makanya daurah-daurah ditingkatkan sesering mungkin, kita menambah ilmu-ilmu, wawasan, pengalaman-pengalaman, improvisasi yang malah bisa membahayakan. Dalam surah Saba ayat 41, bal kanu ya'buduna al-jinna aksaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka menjadi penyembah jin, dan sebagian besar mereka beriman kepada jin saat dialog. Disitulah tipu daya syaitan main. Tidak sedikit ruqyah yang percaya pada dialog omongan jin itu. Bahkan fitnah yang bisa merusak tangga, sihir, sihir tafriq. Ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi. Terjadi di situ. Dia mengaku saya disantet oleh adik saya. Akhirnya ruqyah bilang sama orang tuanya,
kakak ini dia disantet oleh adiknya. Dari mana tahu? Noh, jin yang ngomong. Dia sudah bagian daripada rekayasa jin. Masuk. Jaduhum rohako. Tipu dayanya sangat sesat. Arifin ingat dulu cerita Pak Kiai. Orang ini terlalu percaya dengan jin karena dia sudah bisa menaklukkan jin itu. Jin itu masuk Islam, lalu jin itu mengabdi kepada Allah dengan melayani seorang kiai ini. Jadi khodimnya, ada khodim. Jadi kiai ini kemana jadi kawal oleh jin ini. Apa saja yang dia perintahkan taat, apa saja yang diperintahkan ditunaikan, apa yang disampaikan jin percaya ternyata benar. Jadi bertahun-tahun Pak Kiai percaya total akhirnya dengan jin ini, yang sudah muslim, yang beriman, yang sholat, yang ikut tahajud. Wa anna ulama qama Abdullah yaduhu kanu yakunu alaihi ibadah, dalam surah jin, sampai jadi makmum, berpuasa ikut puasa, dakwah ikut dakwah, nangis ikut nangis, percaya 100% Kiai sama jin ini. Lalu satu saat Kiai nanya, coba lihat itu tangga itu, saya mau melewat jembatan tangga itu untuk menyeberangi gunung ini karena di bawahnya sungai tajam terjal. Jinnya terbang dulu, kemudian balik lagi beritahu, Pak Kiai aman, silakan Pak Kiai lewat jembatan ini, tidak akan prosok jatuh ke bawah. Lihat apa yang terjadi, Kiai itu lewat, begitu di tengah-tengah ternyata rapuh, jatuh sakarat. Tertawalah jin, inilah waktu yang saya tunggu. Karena itulah kita terus daurah ikhwah. Jangan pernah percaya omongannya. Kita orang-orang beriman, orang-orang yang cerdas. Quran, sunnah diisi hati kita. Allahu Akbar, jazakumullah. Makanya Arifin senang menyambut daurah ini. Itu untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, seluruh umat manusia. Dan tidak sedikit, kalau bisa kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit. Ya, ARS, kerjasama. Sebab banyak orang yang dioperasi padahal karena gangguan non-medis. Kejadian ini di rumah sakit Pertamina, sudah mau dioperasi, pagi mau dioperasi, malam bacakan ayat terakhir lewat handphone, teriak, diperiksa ulang pagi, tidak ada penyumbatan di punggungnya, batal operasi. Maka itu kita ajak kerjasama, tapi dengan sampel contoh-contoh yang untuk meyakinkan para dokter agar diterima juga rukyah sebagaimana bekam sekarang sudah diterima. Arifin ngomong sama jenderal, jenderal ini harus dibekam ini. Apa itu bekam Pak Ustaz? Ini. Mau beliau. Tapi karena jenderal dia bawa tim dokternya, ada dua dokternya. Yang membekam Ustaz Patahila, bekam. Ustaz Patahila menjelaskan manfaat bekam. Lalu diperlihatkan darah yang keluar. Lalu apa kata dokter? Kalau begitu giliran saya yang dibekam. Ya ikhwan. Jadi mujahid dakwah, mujahid pardiyah, ahliyah, keluarga di dakwah, antum berukhyah, maka keluarga antum harus menggambarkan suasana sunnah yang hidup pada rumah tangga antum. Karena perukhyah itu luar biasa godaannya pada keluarga. Kadang-kadang gara-gara keluarga kita juga gugur dalam tipu daya syaitan. Perukhyah itu yang ditakuti hanya Allah. Makanya tanda-tanda perukiah sejati itu istrinya tidak lebih dari satu. Akhbir ya. Nah, itu baru mujahid-mujahid dakwah. Ana sering tanya, kalau perukiah bilang itu jin kan? Hei jin, takutlah pada Allah. Ini istrinya berapa ini perukiah? Jinnya balik tanya, lalu? Kata jin, lalu? Jadi makin banyak bininya makin takut setan jin itu. Takut dia. Makanya tadi Arifin tanya Syekh, Syekh, kam jauh-jauh takut. Berapa Syekh? Alhamdulillah. Wa antum ya Arifin? Selasa. Jadi kalau setiap berfoto Iwan yang angkat tangan begini kan, Arifin lihat ada empat makna nih. Satu, Allah Ahad. Dua, istri satu. Ya. Satu lagi, insya Allah satu. Kalau Arifin enggak, sisa satu. Makanya seorang buruk yaitu istiqomah. Istiqomah itu istri tiga, kompak semua, tanpa masalah.
itu istiqomah. Harus dipahami itu. Jadi belum diruqyah udah meruqyah duluan gitu. Ya ini karunia Allah, ikhwah billah, ya Allah ya Rabbana. Tapi jangan dipikirkan yang terakhir ini bukan masuk daurah. Ini hanya candaan Arifin, tapi mengamalkannya harus serius. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arifin bangga, bahagia, bersyukur kehadiran antum saudara seiman. Betahlah di rumah antum dan adakan terus di Azikra. Tentu di sana sini sejuta kekurangan. Arifin mohon dimaafkan lahir batin. Uhibbukum billah ya ikhwani fillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.